Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya. Inilah dia sejumlah deretan 8 seleb ini tetap akur dengan saudaranya meski beda agama. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya guys. Dan jangan lupa dibagikan dengan teman-teman yang lain. Perbedaan agama adalah hal lumrah yang sudah seharusnya ditoleransi. Agama adalah persoalan keyakinan dan menjadi hak pribadi. Jadi, tidak ada yang bisa melarang seseorang mengimani Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Deretan seleb berikut agaknya patut dijadikan contoh indahnya toleransi beragama. Mereka tetap harmonis meski memiliki saudara tidak seiman. Siapa saja mereka? Yang pertama, Naysila Mirdad. Naysila Mirdad sempat dikabarkan pindah agama menjadi Islam. Namun, kabar ini main simpang siur hingga sekarang. Jika benarnya menjadi muslimah, berarti ia mengikuti keyakinan sang ayah dan berbeda agama dengan ibu serta kakaknya, Nana Mirdad. Dan yang kedua, Christian Sugiono. Christian Sugiono memutuskan menjadi mualaf saat akan menikahi Titi Kamal. Alhasil, Christian menganut keyakinan yang berbeda dari keluarga besarnya. Meski demikian, Christian tetap harmonis dengan keluarganya. Dan yang ketiga, Shandy Aulia. Shandy merupakan seorang pemeluk Kristen. Sementara itu, tiga orang kakaknya merupakan seorang muslimah. Kendati demikian, mereka tetap saling menghormati. Shandy bahkan pernah tampil dengan busana muslim saat satu frame dengan tiga orang kakaknya. Dan yang keempat, Ari Wibowo. Ari Wibowo dan saudaranya Ira Wibowo memiliki agama yang berbeda. Namun, keduanya tetap tampil kompak sebagai saudara. Mereka juga saling mendukung soal karir di industri layar kaca. Dan yang kelima, Sharina Delon. Sharin Delon dan kakaknya juga memiliki keyakinan yang berbeda. Sharina merupakan seorang pemeluk Kristen, sementara kakaknya merupakan seorang Muslim. Kendati demikian, mereka tetap saling menghormati, terutama ketika mereka merayakan hari raya yang berbeda. Dan yang keenam, Reza Rahadian. Pria yang sering mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik itu lahir dari orang tua yang berbeda agama. Ayahnya yang bernama Rahim diketahui beragama Islam, dan ibunya Pratiwi Widiantini Matulesi diketahui beragama Nasrani. Sejak kedua orang tuanya berpisah, Reza Rahadian dirawat oleh ibunya sejak kecil. Reza mengungkapkan bahwa dia mengikuti agama sang ayah, meskipun dia belum pernah bertemu dengan ayahnya yang berdarah Iran tersebut. Dan yang ketujuh, Salma Fina Sunan. Putri pengacara kondang, Sunan Kalijaga ini sempat menghebohkan lantaran dikabarkan pindah agama. Kabar tersebut rupanya bukan hanya sekedar kabar buruk. Alma benar-benar keluar dari Islam dan memeluk Kristen. Namun, perpindahan agamanya tak menjadikan Alma menjauh dari saudaranya yang tetap memeluk Islam. Dan yang kedelapan, Sultan Georgi. Sultan Georgi dan Thomas Georgi merupakan penganut agama yang berbeda. Sultan merupakan seorang Muslim, sedangkan Thomas seorang pemeluk Katolik. Bagaimana perbedaan agama tak menghalangi kekerapan dengan saudara, bukan? Asal saling toleransi, perbedaan pasti bisa teratasi. Kita tak mungkin memaksa orang lain untuk serupa dengan kita, karena justru akan menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, saling menghargai perbedaan justru akan membuat persaudaraan semakin erat. Baiklah, sampai di sini dulu ya guys video kita hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Baiklah, sekian. Terima kasih.